Sebelum kita melakukan pemeliharaan pada tanaman anggrek Cattleya, kita juga harus memilih jenis tanaman anggrek Cattleya yang menurut Anda baik terlebih dahulu. Jika tanaman anggrek Cattleya tidak sesuai standar penanaman, sebaiknya anggrek Cattleya tersebut jangan ditanam terlebih dahulu. Berbagai macam jenis bibit Cattleya bisa didapatkan di pasaran, dari bibit yang bertipe biasa saja hingga bibit yang bertipe unggulan, semua sudah tersedia di pasaran. Bibit yang bagus biasanya dapat beradaptasi di tempat yang baru dengan waktu yang sangat singkat. Memilih tanaman hias anggrek Cattleya bagus. Para hobiis juga harus mengetahui jenis bibit yang dipilihnya. Sebaiknya kita tidak tertipu dengan bentuk bibit yang ditawarkan kepada kita. Biasanya ada bibit tanaman yang awalnya terlihat bagus dan segar, ternyata setelah dibeli dan dibawa pulang, bibit tersebut berubah menjadi layu dan tidak sesegar awalnya. Jika Anda ingin mengetahui cara-cara memilih bibit tanaman yang baik, Anda bisa melihatnya di bawah ini. Memilih bibit dalam bentuk individu. Pemilihan bibit dalam bentuk individu sangat diperlukan juga, karena bibit yang tumbuh secara individu akan terlihat lebih subur dan sehat. Bibit jenis ini biasanya juga jarang terserang hama dan penyakit. Maka dari itu, bibit ini memang sangat bagus untuk dipilih. Memilih tanaman berbunga. Memilih tanaman berbunga tentu sangat bagus dan membantu proses penanaman. Karena perakarannya kuat dan baik, serta mempunyai banyak akar yang aktif. Memilih bibit dalam botol. Pemilihan bibit yang berada di dalam botol pun juga sangat disarankan. Karena bibit yang ada di dalam botol memiliki kondisi yang steril. Karena udara tidak bisa memasuki ke dalam area bibit tersebut. Bibit yang berada di dalam botol sudah dipastikan sehat dan subur. Selain itu, bibit ini juga memiliki warna yang cerah dan segar. Memilih tanaman remaja. Tanaman remaja bisa dipilih untuk dijadikan bibit untuk penanaman Cattleya. Tanaman remaja ini dipilih karena warna pada daunnya terlihat selalu segar dan selalu terlihat subur.